بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من في علم شيء دريني أمين وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تسريبه ممتنع فالأحسان الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل wa, qalilun, wa qalilun, zikrullah dan jika khabarnya itu fiil dan dia itu bukan doa dan tidak adalah tasrifnya itu tercegah artinya bisa maka yang paling bagus adalah memisah dengan kod ya yeah. bisa dengan kod ya yeah. wa na'lam wa na'lama an qad sadaqtana contohnya supaya kami yakin ya kamu telah berkata benar au nafin atau dengan nafi iya dengan, dengan, bisa dengan huruf dengan huruf nafi contohnya apalah, Ya la yarawna alla yarji'u ilaihim qaula atau tanfisin atau dipisah dengan huruf tanfis. Ya. Yeah. <tutup> Alima an saya kunu minkum mardha. Yeah. Au lau. Ya. Yeah. Atau dipisah dengan huruf lau. Wa allaw istaqamu <tutup> ala tariqati. Wa allaw istaqamu ala tariqati. Wakolilun zikrulau, wakolilun zikrulau dan menyebutkan lau itu sedikit. Wa in in harus ya in syarti ya yakun fiil mundori nakis tarpoisme dan simbol kobar isinya kobar fiilan kobar yakun lam yakun lam huruf na harfu nafi najis yakun fi run fi run mudori nakisun kalau ya. ismu dan semua kabar akan simbol kabar isimnya domir mustatun fi jawasan tapi wa yang doa fi doa kabar yakun walam yakun ya, lamnya sama harfu nafi najis mukal bin yakun fil mudari'un makizun tarba wis tentang sing khabar tasrifuhu qomarnya ah oh, ismi yakun tasrifu mudo pun dalil mumtani an qom yakun qal ahsanu ya banyak ayat jawab pada jatuh pada jawab salat ya yang jatuh ya. ahsanu itu menjadi mubtada alfasu khobarnya likot jarmadu au nafin au tanfisin au lau tu launya huruf atop atop ka kot semua wa qalilu zikru lau qalilu menjadi khobar muqaddam khobarnya duluan mutadanya siapa? zikru zikru jadi mutadah ada belakangan zikru mudab lau mudab ilai qalilun khobar Jadi kita mesti tahu uh, erobnya, ya kalau kita tahu Eropnya ntar maknanya tahu. Ina hmm. A. ya, jadi kalau kita baca kitab jangan sampai kagak tahu Erop ya. Kalau kita nggak tahu Erop maka nggak bisa maknanya nggak bisa rusak maknanya ntar. Ina wakwa khobaru apabila jatuh oleh khabar Ini keterangan syarah uh, Sarah ini mah ya. Idza waqa'a apabila jatuh khabaru oleh khabar an al mukhaffafati khab an yang ditakhfifkan enggak pakai tasdid jumlatan ismiatan. Ya. Al qadani dia jumlah ismiyah. Ya. Lam yahtaj maka enggak perlu ila fasilin kepada pemisah. Fataqulu maka enggak katakan alim tu anna zaidan qa'imun jadi enggak usah pakai lau enggak usah pakai kot, api, tanpis, enggak usah langsung aja an zaidun qa'imun kalau dia ya kok jatuh khobar an itu yang ditakwikan jumlahnya jumlah ismiah ya Jumlah jumlah ismi'an, Jadi setelah an itu jumlah ismi'an ya. Zaidun qa'imun imun tu jumlah ismiyah. ya. ya. Eh. Kecuali setelah an itu jumlah ya baru di dipisah nanti. Ada pemisah. Ya. Ada pemisah. Seperti nanti contohnya apa? Ya. Wa allawistaqomu ala toriko. Lau istakomu ya, Abis istakomu Habis lau itu ada fi'il Maka pakai uh, abis Habis an ada fi'il Maka di, di dipisah dengan lau Jadi kalau yang habis an Jumlahnya ismiah Ya Jumlahnya ismiah Maka nggak usah pakai di pisah dengan kon atau nape atau tanfis atau lafis. nah, kalau dia setelah isim nah, itu nanti walaupun ada beda pendapat ya. kalau musonib berpendapat itu mesti dipisah pakai lau atau kon atau nape atau tanfis min <meng> ini <meng> arfin fasilin dari selain huruf pemisah bayna an diantara an wakwadil Inla in inla idaku sidat nafiu kecuali apabila dimaksudkan nafi. Fa'il salum maka lebih sah huma di antara keduanya biharfin dengan biharfin nafi dengan huruf nafi. Maka oleh tala seperti Allah tala wa ala ilaha illahu fahal antum muslimun dan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Iya iya maukah kamu berserah diri? Ya, jadi asalnya begitu Dari selain huruf pemisah ya, Kalau aduh, huruf pemisah lain lagi Dari, uh, dari tanpa huruf pemisah Di antara anil -hubarnya. Kecuali Dimaksudkan nafi ya, Kalau ada maksudnya nafi Maka dipisah Di antara keduanya ya. Di antara keduanya ya. dengan huruf nafi ya. wa alla ya. ada la nya tu dipisah wa alla ilaha dipisah pakai la hmm. wa in waqa'a khabaruha jumlatan fi'liyatan dan jika jatuh oleh khabarnya jumlah fi'liyah Yeah. Dan jika jatuh khobarnya khobar an jumlah fi'liya jadi setelah an jumlahnya fi'liya fala yakhlu maka tidak sunyi artinya ada Ima ada kalanya ayakun al fi'lu mutasarifa ada kalinya bahwa adalah fi'ilnya mutasarif atau ghair mutasarifin atau tidak mutasarif fa in kana ghair mutasarifin maka jika tidak bertasrif tidak mutasarif lam yu ta anggap boleh datangkan bi fasilin dengan pemisahan, nau kaulita sumah min taala wa alaisa lil insan illa ma sa dan bahwa tidak dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan ni wa alaisa ya contoh kita jika jatuh khobarnya jumlah fi'liyah Khobarnya jumlah fi'liyah maka tidak sunyi bahwa fi'ilnya itu mutasarif atau bukan mutasarif. Maka jika dia bukan mutasarif, tidak boleh datangkan dengan makmisa ini bukan mutasarif namanya Laisa itu bukan mutasarif, dia enggak bisa ditasrif. Laisa. Wa qawli hitala dan firman wa an asa. Ini juga gaya mutasarif asa nih. Ayyakuna qalik taraba ajaluhum. Ya. Kemungkinan telah dekat ajal mereka. Wa in kana mutasarifan dan jika dia itu mutasarif fala yakhlu maka tidak sunyi imma adakalnya ayakuna duaan bahwasanya dia itu doa awalan mula-mula. Fa kana duaan maka jika dia doa lam yufsal, enggak boleh dipisah. Maka oleh ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wal an ghadiballahu 'alaiha. Ya. Dan sumpah yang kelima Allah Ta'ala murka atasnya Si kira'ati man kora'a ghariba Pada kira'at orang yang baca ghariba Bi sigotil madi dengan sigot madi ya. Kira'at orang yang baca ghariba dengan sigot bil madi Berarti ada yang bukan sigot madi Ya Bisa juga sigot Sigotnya isim Anak godoballahi Ya an Ya godoballahi Pakai isim Ini kiraat yang baca pakai fi'il madi. Wa in lam yakun du'aan dan jika itu bukan doa, faqala qaumun maka berkata oleh kaum yajib wajib ayub salat bahwa dipisahkan bainahum di antara keduanya illa qalilan kecuali sedikit. Wa qalat firqatun berkata satu kelompok minum di antara mereka al musallim musannif ya juz boleh al fasl memisahkan wa tarku dan meninggalkan. Wal ahsanu yang paling bagus al fasl memisahkan wal fasilu ahadu arba'ati atiasya dan memisahkan itu satu daripada empat sesuatu empat perkara al awal pertama kod ya yeah. dipisah bisa pakai kod kakak seperti perkataan wana lam wana lam an al kon sodak supaya kami yakin ya yeah. kamu telah berkata dengan benar wana lama an qad gitu ya. Ada qad-nya tuh dipisahin. Setelah an ada jumlah fi'liyah, sodak tanah. Asal Azani kalu haruf tanfis huruf tanfis pemisalnya. Wa huwa sin wa tsin, tapi huruf tanfis itu sin. Ya. Aw sawfa tasoba, pemisal sini maka misal sin, ka ul ta la fi na ta a lima an sayaku minkum mardah. Ia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu yang sakit. Wa misal sapa misal sapa kaulu syair perkataan syair wa lam fa'il mul mar'i yan an sauba yati kullu ma Ketahu olehmu maka ilmu seseorang itu akan bermanfaat kepadanya. Bahwa nanti akan datang setiap apa yang ditakdirkan. Jadi orang kalau punya ilmu itu bakal manfaat. Kamu ngaji nih Hakul yakin insya Allah kamu amalkan bakal manfaat. Kalau kamu pengen hidup senang, enak, ngaji biar benar amalin ilmu. Pegang omongan saya. Insya Allah hakul yakin benar. Tapi kalau kamu nggak ngaji, ya, nggak mau ngaji, mau berhenti aja ngelahur aja dah sangat dimungkinkan susah antar hidupnya. Hmm. Kalau ngaji, aku yakin insya Allah senang, gak bakal susah. Dan hmm. ngajinya nanti aja dah, jangan dari sekarang aja. Jangan ngaji ntar aja kalau udah tua-tuan dikit ya. Nyimpennya sekarang, kita kalau masang kalau pengen menggunakan batu baterai dicas dulu pakai HP atau kita mau pakai HP dicas dulu atau langsung pakai ngecas dulu atau langsung pakai cas dulu habis dicas baru dipakai waktunya berapa kalau ngecas HP ada yang cepat ada yang lama ya ada yang satu jam baru penuh begitu pula sama kita mau bahagia dicas dulu pakai apa bahagianya pakai ilmu ya ilmu ngecas dulu nih kita sekarang kamu berajin-rajin ilmu tanamkan dirimu dengan ilmu ntar di kemudian hari akan kamu petik isi diri kita dengan ilmu ntar yang tumbuh ilmu Dua kita isi, ilmu dan zikrullah ibadah kepada Allah, ilmu dan ibadah tirakah. Dua-duanya kita tanam di dalam diri kita, metiknya nanti bukan sekarang, ntar metiknya sekarang tanam dulu, tanam, tanam. di mana orang panen aja kagak nanam, ada enggak orang panen kagak nanam. Kata temannya, "Lu gila sekarang, tanam, 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 jangan males, jangan males, tanam, 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 panen, terus mutolah, terus, muzakarah, terus, nanya, enggak tahu, nanya, 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 jangan berhenti, walaupun pecah-pecah, walaupun sakit, susah, miskin, duit, kagak ada." Ya Allah, umpama gitu ya. Susah, ya Allah. Makan nasi sama garam doang. Ini kan ada nasi sama garam doang, disediain tuh. Insya so Allah. Disediain sama guru nasi doang. Makan nasi doang sama garam, hidup apa kagak? Hidup. Kamu makan nasi sama garam, teman kamu ngeliat, teman kamu makan ikan sama ayam. Dibangin gak ikan itu? Ini bagi nggak kira-kira? Bagi. Insya Allah nggak ada yang pelit nih. Iya. Jadi tanam sekarang tanamnya, jangan malas-malas. Ntar ya gak ya nggak bisa. Ntar udah lulus pesantren baru bener-bener. Nggak maksimal. Enggak bisa. Sekarang dicas. Lihat, kalau baterai dicasnya sampai full baterai, HP dicas sampai full sampai 100% Lama nggak matinya? Lama. gitu pakai itu seharian. Nah kalau casnya baru sebentar, baru 20% udah diangkat aja. Enggak lama dipakai nggak drop. Sama kamu ngaji baru 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 aja udah berhenti. Pak Kiai, saya mau berhenti Pak Kiai. <gainya> ini nggak pakai ngomong, hilangnya ting. <gainya> Dipakai di masyarakat nggak drop ya. <gainya> Baterainya kurang, kurang cas. Begitu. Paham nggak kira-kira? Ya, ini tamsilnya jelas banget. Jadi isi baterai kamu, diri kamu tuh jadi kamu dengan full 100% persen benar-benar biar lama digunakan ya jadi jadi yanfa'uhu alam anna wa'lam fa ilmu al-mar'i yanfa'u ilmu seorang itu bakal manfaat yanfa'u an sawfa ya'ti kullu ma qadira bahwa nanti akan datang setiap apa yang akan ditakdirkan benar-benar amalin -benar. ilmunya asal As isu yang ketiga an-nafi'un nafi' an Kakau ditak seperti firman Allah Taala, Afala ya rauna alla yarji'u ilaihim Apakah mereka memperhatikan apakah mereka tidak memperhatikan Iya Patung anak sapi itu tidak memberi jawaban ya. Fala afala ya alla ya <coughs> contoh kita tu alla ya diu makau lihat tangan dari penolak tala ayah sabul <coughs> insanu alla ya jamaah izomah apakah manusia mengira bahawa Allah tidak kumpulkan tulang berulangnya ya. Ya. Contoh kita tu alai dipisah dengan la lan. Nafi. Wa qali ta fil taala ayya asabu alam yarahu ahad. Apakah mengira ya bahwa seseorang itu tidak melihatnya? Contoh kita alam al dipisah dengan lam. Arabi yang keempat lau dipisah pakai lau. Wa qala man zakara kauna fasilatan minan nahwina. Dan sedikit orang yang menyebutkan keadaannya memisahkan daripada para ulama nahu. Amin hukaul ni ta'ala di antaranya firman Ta'ala wa alla yastaqimu 'ala tariqati. Dan istiqamah mereka di atas jalannya Allah. Contoh kita wa alla yastaqim <tahu> Wa qala ya ta'ala firman Allah awalam yahdinal ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha An Nasha'u asubna humi zunubihim. ya atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi bumi setelah ahlinya dari setelah ahlinya bahwa ya ini ada kekurangan Allah Nasha' gitu ya terusnya harusnya gitu ya ada launya enggak di situ? Ya, ada enggak di situ? Ada ya, Ada ada launya. Saya enggak ada nih. Kurang nih. Alau Al an lau nasya'u gitu ya. An lau nasya'u. Nih. Asa benar kok kita pusing enggak ada. Enggak, enggak enak. Asa benar ummi ya bahwa kami kehendaki ya, kami siksa mereka dengan dosa-dosa mereka Mumma ja'a bidun nifasin dan di antaranya ada sesuatu yang datang dengan tanpa pemisah kauluhu itu perkataannya alimu ayu ammalu na ayu ammiluna fajadu qabla ayus anu bi azza mi'su mereka mengetahui bahwa ya, mereka mengetahui bahwa diharapkan ya, ya. bahwa mereka <coughs> mereka mengharapkan mereka merenungkan mereka berharap ya, bantuannya ya mereka mengetahui bahwa mereka mengetahui bahwa mereka merenungkan maka mereka menjadi orang yang dermawan sebelum mereka diminta dengan paling besar permintaan atau juga bacanya alimu ayu ammalu nak fajadunya arti mereka mengetahui bahwa mereka diharapkan bantuannya begitu juga mereka mengetahui bahwa mereka diharapkan bantuannya ayu ammalu fajadu fajadu lalu mereka menjadi orang yang derma. lalu mereka dermawan Wa qawlu ta'ala firman wa ta'ala Liman aroda ayyutimu ayyutimu rodo'ah Bagi orang yang Allah kehendaki ya, Bahawa ia menyempurnakan akan susuannya Ayyutimu Jadi hanya bukan huruf nasab nih Wa fi kira'ati man Dan pada satu kira'at orang yang merupakan yutimu Fi pada satu kaul Wal kaulusani pendapat yang kedua an 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 bahwasanya an lay sat muka opatan tidak ditakhiyukan minasakila tidak disakila ya bal hia nasibatu lil dan mudhari bahkan dia merasakan bagi film mudhari berarti dia an ya ayutim gitu wartup ya dan diropakan yutimu yutimu ya mbak dahus setelahnya ya tapi dilupain. Ya, berarti Timu ya. Timu Yang begini, Pak tanya suzuzan. -su Jarang yang kayak begini. Ada juga nasab, ada fiil, ada ya manasan, ya. Kalau kalau an ya, ya harpunas bin. Ini annya tidak ditakwifkan dari sakinah. Bahkan dia menasabkan bagi fiil dari. Tapi dilupakan yutimu setelahnya. Ini kan jarang. Umumnya biasanya nasab juga. Wallahu alami bisawab wa khuffifat ka'an aidan ka'anna aidan fanwi